Pada malam ini, Steward James Wilson ni akan turunkan sebagai ketua pasukan. Tapi sekembali, seorang pemain yang mampu beraksi di boleh dikatakan posisi number 10 di belakang Francisco ni, itu adalah satu berita terbaik untuk pasukan Sarawak yang dilakukan oleh pertahanan Kelantan. Chan Turu sekali lagi membuat hantaran, kalau tak penalti, peluang untuk Steward Wak terbuka untuk pasukan Sarawak. Dan itu dia jaringan penyamaan untuk bola betul-betul berada di atas garisan. Mungkin itu perkara yang Ihsan Sadahir sekarang ini satu antaran jauh mencari Asli Cucu. Bahaya sekarang untuk satu lagi antaran yang baik sekarang ini, Rizwan. Sudah pasti ini akan memberikan kepada Norman Angkun, pemain muda yang dibawa naik dari skuad Piala Presiden Sarawak United. Ada pemain yang mendapat kepercayaan. Steward Ward cantik dapat melepasi kawalan kepada, biarkan pemain Sarawak United menyusun, memegang bola lebih lama lagi ketika ini. Steward James sukar bagi Chan Turu bagi melakukan hantaran ke depan. Steward James, Oji Akbar lagi sekali. Baik kedudukan ini untuk Oji Akbar. Apakah dia mampu? Steward Gonzalo Soto pada Steward. Bekas pemain Vela Safil dan juga Newell All Boys. Steward Walk depan pada Gonzalo kembali kepada Borisko untuk benteng pertahanan pasukan Sarawak United selepas ketiadaan Rashamil. Catur ke belakang semula, masih ada lagi masa untuk Sarawak United. Steward Walk pun ketika itu, ketika Esplanade berjaya mendapatkan bola, larian sudah dilakukan oleh Uci Akbar. Okay, 1 minit lebih saja lagi atau 2 minit lebih saja lagi untuk masa sebenar sebelum ada isyarat tamat masa akan diberikan oleh pengadil. Uci Akbar itu yang diletakkan di posisi centre back dengan Amir Saidin mengambil tempat di, diberikan tekanan oleh Corbin Ong. Steward Walk. No Shami. Cantur di antara pemain yang dilihat memberikan tekanan kepada pasukan Seri Pahang, Asri Cucu. Peluang untuk Sarawak United daripada gerakan counter attack ini. Membuat cross ke tengah, Taiki terlicin. Bola berjaya dikeluarkan. Forestieri di bahagian kiri mencari larian Bergson, namun berjaya dibaca oleh Steward Walk. Steward dilakukan. Steward Walk. Kita ketahui sebentar nanti. Namun kita tahu JDT dengan kualitinya dalam tempo, saya kira. Peluang terlebih dahulu. Bagaimana? Samasa, Kevin Agresor. Larian pecut yang baik dari Kevin Agresor. Berjaya di Narana mencari Gustavo. Berjaya lepas Gustavo. Bagaimana kecepatan dia meneruskan permainan? Masih lagi dalam. Di sini kita lihat bagaimana clear tackle yang dilakukan oleh Steward sebentar tadi. Beliau betul-betul mendapatkan bola ketika tackle yang beliau lakukan. Cukup baik lorongan dari Mohaimin kepada Fazrul. Tapi Steward Walk menggunakan kelebihan fizikalnya. Ke depan ketika ini, Esplanade tak berjaya dapat dilakukan clearance oleh
Declan dan cuba dikejar oleh Romel Morales kali ini. Masih lagi Romel Morales. Romel melepaskan rembatan. Dan tidak. Kerana pengadil sudah pun dihukum isil. Cukuplah kata Razlan Jafian. Melaka dengan 2-0. Habis itu Sean Severan. Keadaan untuk nama Tevin. Lantar semula ke tengah. Tak sampai kepada Gustavo. Adakah akan membuat cross ke tengah mencari siapa di situ? Dikeluarkan oleh Stoodwalk. Yashir Pinto untuk Gustavo. Percubaan. Tolakan. Negeri Sembilan ketika ini melakukan antaran mencari Gustavo. Terlepas Yashir Pinto untuk melakukan. Dan Penang melalui corner ini. Gerakan dari sebelah kiri. Syahir melepaskan cubaan. Tetapi Stoodwalk dapat. Ini Safiq Rahim. Peluang untuk Baxter da Silva. Lambungan ke dalam kawasan kotak penalti. Casagrande yang melonjak tinggi. Namun satu clearance berjaya dilakukan. Uci Akbar mungkin agak lambat untuk melakukan hantaran. Namun gerakan serangan. Listen Kayon cuba mengawal tetapi dia asap. Nazmi Faiz Mansur. Fernando peluang untuk melepaskan rembatan. Terhalang lagi. Kepada Arif. Dan terus naik ke atas tetapi hantaran ketika. Baik ruang yang dibuka kepada Nazmi ketika ini. Outside foot crossing yang dilakukan namun tak berjaya. Nazmi. Dennis Boschening. Dennis, lorongannya tidak menjadi dapat dipintas oleh Stuart Wong. Pantas dilarikan oleh pemain kacuk. Oh, satu kedudukan bahaya. Pada satu ketika. Peluang Kevin. Manakala Selangor merupakan pasukan ketiga. Oh, satu percubaan menarik. Sadil mencari siapa? Sarizan Saidin peluang. Sarizan membuat cross. Tisu kepada Jose Imbalo. Masih lagi Imbalo. Tiada kesalahan kata pengadil. Main pasukan Sarawak United. Antaran daripada Badrul. Dikeluarkan oleh Stuart sekali lagi. Azali adakah akan membuat percubaan atau chip ke tengah? Dikeluarkan oleh Stuart Walk. Pasukan Sabah FC kepada Jose Imbalo. Namun sedikit. Menghantar ke depan. Peluang bagi JDT. Dikeluarkan bola. Seperti apa yang kita saksikan